السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله القائل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، حضرة المحترمين والعليم Rasulullah bin Rasulullah ingkang tansah kawula mulyaken, ingkang al-mawjud al-hadir panjenenganipun Bapak Kiai Haji Dr. Mukhotob Hamzah MM, ingkang tansah kawula mulyaken, mukarrom panjenenganipun Bapak Kiai Mustofa, panjenenganipun Bapak Kiai Mahasin Sohibul Ma'had, soho wonten ngarsanipun para Bapak Kiai sanesipun ingkang boten waget kawula sebat setunggal lan setunggalipun, ingkang kinurmatan saking Bapak Muspida Tinangkung panjenenganipun Bapak Camat, ingkang kinurmatan saking Kapolres Wonosobo, saking Polres Wonosobo ingkang kesempatan waget rawuh wonten ing menika majelis, kinurmatan panjenenganipun Bapak Kepala Desa dalam perangkat pamungipun, panitia penyelenggara pengausan haflah Khatmil Quran Pondok Pesantren PPT As-Solihin keempat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, sekaligus Khalifun al-Marfullah Simbah Kiai Mufid Mas'ud ingkang kaping 13. Ingkang tansah kawula mulyakaken hadirin wal hadirat, muta'alimin muta'alimat samudayanipun ingkang tansah kawula mulyakaken, langkung rumiyin sareng-sareng lahiraken raos pangasyukur wonten ngayonan dalam Allah Subhanahu wa ta'ala atas daya rahmat, nikmat, taufik, hidayah, beserta inayah ingkang dipun limpahaken dumateng kita panjenengan sedaya satemah wonten ing kesempatan menika waget sareng-sareng rawuh wonten ing majelis ingkang sangat mulia menika kanthi mboten manggihi alangan setunggal punapa. Salawat dan salam mugi tetap wonten pangarsanipun Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sadèrèngipun kawula matur, panjenengan kala-kala pikantuk anugerah dawuhipun Kanjeng Rasul, niatul mukminin khairun min amalihi. Niatin jenengan dan riki badhe ngaos Khatmil Quran sekaligus nih badhe
kepanggih utawi badhe mirengaken panjenenganipun Al-Habib As-Sayyid Maulana Lutfi saking Pekalongan nggih. Nanging kita panjenengan saya kedah memaklumi, panitia juga harus sangat-sangat memaklumi kranten piyambakipun menika sangat anggenipun sibuk. Kanthi ingkang mekaten lumantar kala wau saking ajudanipun nyuwun agni pangapunten, lan sekaligus piyambakipun nderek titik salam kawula ucapaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bejo-bejo ini weh, niatul mu'min khairun min amalihi. Jenengan wis itu niat ganjarannya wis podo. Allahumma amin. Ingkang sak terasipun wonten ing kesempatan menika sedhik kawula badhe ngaturaken sesuai kalian urutanipun ingin menika khaplah dalam rangka khatmil Quran. Masalah dunia pendidikan nggih, kan wonten mriki kesempatan pondok pesantren napa Al-Qur'an. Setunggalipun pon pendidikan yang mana di situ nindakaken dawuhipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enten salah salah tunggalipun dawuh, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Siji-sijine pendidikan yang mengarah ke situ untuk menjaga Allah, dalam artian menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjaga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jaminane yahfadka, maka Allah akan senantiasa menjagamu. Ini jenis steril ini, tapi pendidikan yang sangat steril ini sing landasane apa? Menjaga Allah, maka kita akan dijaga oleh sinten? Gusti Allah. Sak slamet slamete wong niku kapan wis tahu napa dijaga karo Gusti Allah. Iki kula karo Kak Kyai Mahasin nek dina Jumat niku sareng-sareng mutoah kitab Ihya. Teng mriku enten kisah. Panjenenganipun Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Semua ulama membuat definisi, membuat takrif apa yang dikatakan wirai atau al-wara'. Beberapa ulama punya pendapat orang yang wirai itu orang yang menjauhi syubhat, orang yang bukan haram tapi menjauhi apa? Syubhat, bahkan berhati-hati dalam masalah yang sifatnya mubah. Imam Ghazali gadah pendapat bukan seperti itu. Orang yang wirai itu adalah orang yang dijaga oleh Allah. Apa? Orang yang dijaga oleh Allah. Dan itu sudah masyhur menjadi khilaf. Yang satu punya definisi menjauhi syubhat dan bahkan berhati-hati dalam masalah mubah, yang satu langsung orang yang wirai itu adalah orang yang dijaga oleh Allah. Suatu saat itu ada undangan dari kalangan ulama. Ada undangan kepada ada orang punya hajat, orang kaya ingin mengundang tabarukan kalian para alim ulama. Pun siapa saja yang pada waktu itu masuk pada kategori ulama di daerahnya, maka disuruh hadir pada rumahnya.
kebetulan dalemnya niku wong dalemnya wong sugih semasa sejenis kaya villa yang napa niku naminipun kiwa tengene niku di kanan kirinya banyak buah-buahan komplit, ada anggurnya, ada pun macam-macam sak panunggalane pun wonten. Nah, di situ akhirnya para ulama berbondong-bondong datang ke situ. Datang ke situ. Alamatnya tepat, RT RW-nya sama, datang ke situ. Rawuh wonten ing mriku sami mlebet ing kebun. Karena sudah dipersilahkan, wong Arab itu nek wis ngomongaken muni ahlan wa sahlan, itu sudah sesuai semuanya. Masuk rumah tanpa izin juga boleh. Ambil makanan tanpa izin juga boleh. Karena sudah dengan bahasa ahlan wa sahlan. Nek kula jenengan kan ahlan wa sahlan tiru-tiru.